Tim Pegasus Polsek Percut Setuan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu M. Kadaulay berhasil menangkap Indra Hutapea alias Indra, penduduk Medan Estate Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dalam penangkapan, tim Pegasus mendapatkan informasi keberadaan tersangka berdasarkan laporan korban Erik Aidil Lubis yang kehilangan 3 unit sepeda motor miliknya dari garasi rumah yang berada di Jalan Travis Area, Komplek Veteran Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan. Kapolsek Percut Setuan, Kompol Faidil Zikri, didampingi Kanit Reskrim Ibtu M. Kadaulay dalam keterangan pers yang mengatakan, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Ini tim Pegasus kita, Polsek Percut Setuan, ini Reskrim Percut Setuan, telah berhasil menangkap salah satu pelaku curanmor yang berambut gila pada dia sendiri. Ada 3 sepeda motor diambilnya, yang menjadi korban saudara Erik Aidil Lubis. Sepeda motornya ada 3, punya korban dan punya mertuanya. Selanjutnya untuk tersangka sendiri beraksi sebanyak 4 orang, yang 3 orang sedang kita lidik keadaannya. Selanjutnya untuk pasal yang dipersangkakan 363 ayat 1, 4 UE dan 5 UE, teman-teman di atas 5 tahun. Itu beraksi pada jam berapa mereka itu? Dia mainnya subuh. Pada saat korban lagi tidur. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata.